Ini adalah upaya yang cukup ekstrim dari rekan-rekan Mangkol. Yang mudah-mudahan dengan kerjasama pagi ini kami. Beginilah suasana di area Bangka Botanical Garden atau BBG Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Sabtu pagi yang merupakan lokasi digelarnya pelepas liaran ratusan burung. Dalam rangka memperingati Hari Habitat Sedunia, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi melakukan pelepasan sebanyak ratusan jenis burung ke alam bebas. Pelepasan habitat burung ini kemudian diikuti oleh puluhan anak-anak sekolah yang juga turut melepas burung dari dalam sangkar ke alam bebas. Ratusan burung yang dilepas ini antara lain jenis burung limbuk, ketutu, emprit, kutilang, kenari punai, dan juga dara. Hikmah terpenting dari ini. Iya, ini kan paling tidak kan menyadarkan pada masyarakat untuk bisa saling menjaga antara lingkungan dengan sinergis dengan flora dan fauna kan, sehingga ada harapan ke depan mereka tidak merusak hutan sebagai habitat untuk binatang yang ingin hidup di alam bebas seperti sebagaimana layaknya dia untuk hidup dan berkembang. Ya. Pelepas liaran satwa ini dilakukan untuk menjaga ekosistem sekaligus merawat keseimbangan alam, serta melestarikan ekosistem burung dari ambang kepunahan akibat area hijau seperti hutan yang semakin berkurang karena pembangunan wilayah perkotaan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, M. Ihsan Firmansyah melaporkan.